Halo, selamat siang. Ketemu lagi bareng Andre dari channel Makan Keliling. Jadi siang ini bukan ke McD, bukan, tapi mau ke Soto Sumuk. Soto Sumuknya yang kemarin lihat di postingannya Butet Kertarajasa. Ada di seberangnya McD ya. Langsung ke sana aja yuk. Sama jalan di seberangnya McD. Tuh. Namanya Soto Sumuk. Penasaran nih karena kemarin Butet ke sini dan katanya langganannya Butet. Ya, nyobain ke sini langsung. Sudah sampai tempatnya. Bun. Tumbas, Bu. Tumbas bakso. Nah, nggih soto. Oh ya, tumbas apa? Tempe dibungkus apa empat? Mamre iki. Oh nggih. Soto daging. Niki kula video angsal mboten apa-apa ta, Bu? Nggih napa? Nggih YouTube. Lah kula mirsa. Iki wis diene Pak Bu. Lah nggih makane mergo kula nata ngene Butet kula ndamel iki ambak. Oh. Jadi ini menunya ada nasi soto, ada nasi putih, daging goreng, nasi sop empal, tahu. Sotone daging nggih, Bu? Daging. Sanes ayam. Sanes. Ayam niku nek sing manggulo mboten nonton, Mas. Napa nih? Ayam nek sing teng warunge ten mboten nonton. Kok mboten nonton? Mboten nonton, nontone nganggo angkring niku delet. Oh. Lah kat kok kados niku, Ibu? Heh. Ah niki tak campuri kok Pak Butet to. Tak campuri daging niku. Nek Pak Butet niku umpet langganan mriki pun anu. Wah, tangu sanget. Heh. Asmane Butini, Butini. Butini. Iya. Butini kok kayak ayam goreng, Butini penyetan, Butini soto. Kalau yang nulis sampel biar nek nyambang ya Butini soto. Butini soto. Soto ini tau kari. Lagi mawon mas. Di sini cuma ada satu menu nasi soto daging. Jadi atau nasi soto dipisah, nasinya pisah. Ini aku pesen yang dicampur. Porsinya kalau nasinya cukupan, terus kalau dagingnya emang nggak begitu banyak ya. Nah, terus ini ada campurannya juga, jadi nggak cuma daging tapi ada kayak ada apa ya, kayak gajinya, ada lemaknya juga. Terus selain sotonya di sini juga ada dagingnya terpisah, ada bergedilnya juga, sama ada tempe garinya. Tempe garinya barusan mateng. Tapi cobain tempe garinya dulu karena biasanya tempe garit itu yang enak. Tempe garitnya enak, melekam lincah gitu. Asin, meresap sampai ke dalam. Ini sekarang cobain sotonya. Jadi dagingnya segini, nggak begitu banyak. Ada ininya juga. Nih, gaji, ada gajinya juga. Cobain nasi sama ini kayaknya daging juga sih, jadi nggak cuma nggak gaji tapi daging. Nah ini cobain nasi sama dagingnya. Dagingnya kerasa banget. Kuahnya ngaldu. Kuahnya kan bening, jadi nggak banyak rempahnya, nggak banyak apa ya, nggak banyak rasa aneh-aneh. Jadi kuahnya ada gurihnya, tapi tipis banget, ada kaldu sapinya, terus yang jelas enteng, nggak banyak rasa macam-macam.
Ini tambahin ini nih. Dagingnya sama bergedilnya. Ini dagingnya besar lumayan. Cuma ini emang enggak ada garpu kayaknya di sini ya. Jadi harus diiris kecil-kecil. Ini kalau yang ngerasa dagingnya kurang bisa ngambil nambah daging sendiri. Motongnya susah kayaknya, jadi langsung di hap segini aja ya. Besar-besar. Dagingnya empuk, ada sedikit asin ya. Terus apa ya? Enak sih, asin, empuk. Cuma motongnya aja susah. Nih, bergedilnya. Lihat ya. Bergedilnya sesuai ekspektasi. Jadi ini secara keseluruhan kalau fotonya, porsinya nggak besar banget, jadi porsinya cukupan. Kurang ya enggak, lebih juga enggak, tapi pas. Cuma kalau yang biasa makan soto porsinya besar kayak soto Simbo, itu ya jelas kurang, karena ini porsinya nggak segede soto Simbo. Tempenya enak, asinnya pas. Nah, ini udah kelar, sekarang bayar dulu ya. Ampun Bu, kalau tambah dagingnya setunggal, tempenya kaleng 27. Bergedilnya setunggal. Nah ini sudah bayar, sudah selesai. Jadi kalau menurutku ya, sotonya ini kalau dibandingin sama soto Lekmin, sama Pak Gimin, terus sama soto Sabar, mungkin dagingnya yang di soto nggak begitu banyak, tapi emang apa sih, porsinya pas lah. Porsinya pas, rasanya kurang lebih ya 11-12 lah sama Pak Sabar, Pak Gimin gitu ya. Cuma porsinya sedikit, dagingnya sedikit, nggak sebanyak Pak Sabar, Pak Gimin. Padahal di sana 15 apa 17 ribu. Nggak tahu kalau sekarang, cek di sini nih. Yang belum pernah nonton soto-sotoan Lekmin, Pak Gimin, Pak Sabar. Nah, kalau ini soto Sumuk, langganannya Butet Kertarjasa. Kalau selesai makan ngomongnya suwok. Nah kalau kalian suka episode kali ini, jangan lupa dikasih jempol. Kalau ada pertanyaan atau mau rekomendasi tempat, bisa tulis di komen. Yang sudah nonton tapi belum subscribe, bisa subscribe di sini. Pencet juga tombol loncengnya biar dapat notifikasi setiap kali ada update video terbaru. Dan seneng banget juga kalau kalian mau share video ini ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa lagi di video berikutnya.